pada penasaran kan? Anu nangis kenapa? Makanya lihat ya web series Kilau Aksara. Gimana ceritanya? Linknya klik di mari ya. Permisi, Mbak, Mas. Ini lagi, kamu ngapain lagi sini? Hah? Urusan kita, pembicaraan kita udah selesai di kantor tadi. Buat apa kamu ikutin saya ke rumah saya? Maaf, Mas. Saya kesini nggak cari, Mas. Saya kesini mau ketemu Cahaya. Kamu harus dengar rumah saya. Di sini, di rumah ini, itu nggak ada yang namanya Cahaya. Ada Mentari. Saya lebih nyaman manggil Cahaya dibanding Mentari. Jadi tolong jangan paksa saya untuk manggil Mentari, Mas. Sekali lagi saya bilang, calon istri saya itu namanya Mentari, bukan Cahaya. Aduh, udah stop deh. Dari tadi ributin Cahaya, Mentari, Cahaya. Nggak ada omongan lain apa? Gini, sekali lagi saya bilang sama kamu. Mentari itu calon istri saya. Dan itu artinya, saya yang bertanggung jawab atas Mentari. Dan kalau ada apa-apa, kamu urusannya sama saya. Kamu ngerti? Dan saya nggak akan izinin Mentari untuk ketemu sama kamu. Maaf, Mas. Buat yang hal ini nggak bisa, Mas. Saya harus ketemu Cahaya. Karena saya mau ngasih kontrak kerja sebagai penyanyi dangdut buat Cahaya. Dia harus tantangan ini, Mas. Sorry, kamu... Maksud kamu apaan, penyanyi dangdut? Hah? Gini, kamu harus dengerin ya. Saya nggak segan-segan untuk panggil security untuk ngusir kamu dari sini. Kamu ngerti? Bos saya itu pemilik label rekaman, Mas. Dia mau ngontrak Cahaya. Mas, setahu saya... Mas ini belum nikah sama Cahaya, kan? Jadi Mas nggak berhak untuk ngatur-ngatur Cahaya. Mas juga nggak bertanggung jawab sama Cahaya. Dan setelah Cahaya tanda tangan kontrak ini, biar saya ngatur Cahaya, Mas. Nggak usah Mas lagi. Kamu ngancam saya? Saya nggak ngancam. Saya cuma pastiin Cahaya mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dicita-citain, Mas. Aduh, udah. Mendingan lo pulang sekarang.